Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono siap pindah ke Ibu Kota Nusantara IKN pada bulan Juli tahun ini. Menteri Basuki menyatakan rumah dinasnya di IKN sudah selesai meski lebih kecil dari rumah dinas di Kompleks Widya Chandra Jakarta. Presiden Joko Widodo diperkirakan siap berkantor di Ibu Kota Nusantara pada bulan Juli 2024. Hal ini menyusul bakal selesainya sejumlah proyek infrastruktur pada bulan Juni dan Juli, seperti air bersih, jalan tol, hingga bandara. Juni, ya, airport sekitar Juli bisa. Nah, sehingga itu, karena kalau ada airport, ada tol, nggak ada air, nggak bisa. Jadi pertama air, dan airport, dan itu akan insya Allah Juli sudah siap. Makanya nanti 17 Agustusan insya Allah bisa dilakukan di sana dan beliau akan berkantor di sana. Menteri Basuki juga siap pindah ke IKN karena rumah dinasnya sudah selesai dibangun. Fasilitasnya juga cukup sesuai kebutuhan sehari-hari. Namun, menurut Menteri PUPR, rumah dinas di IKN lebih kecil dibandingkan dengan rumah dinas di Widya Chandra. Poinnya kecil. Dia bisa dilihat tambahan kesatuan dengan konsep kompleks yang kemarin. Kalau mulai tidur itu kapan? Juli. Juli. Akhir Juli. Oke? Menteri PUPR juga mengungkapkan Istana Presiden dijadwalkan selesai pada bulan Juli. Sementara Istana Wakil Presiden baru dibangun tahun ini karena berubahnya rancangan bangunan. Dari Jakarta, Fahada Indi, Putra Dwi Laksana, TV One mengabarkan.